Kami bata aman kami nembara bangsa dunia bincang. Puji-puji Tuhan do, mata mula Tuhan Tuhan tua depanmu. Di si Allah asiro hormat ram Tuhan mengikat kami Tuhan. Sen ingat kami Tuhan merpung kami di bagasun. Ima nalau mengadu pigokun do undangan ni hazuhu tolong Tuhan. Di dalam merbogas Tuhan. Setongah-tongah di bagasun Tuhan. Si Joshua Tuhan. Bohot nanyalah na Tuhan. Tuhan sudah ibas hatai mi Tuhan Tuhan. Akan anak silon nami Tuhan di arat siapa takon nami. Oma Tuhan nama dongani hami Tuhan. Satu kenai Tuhan. Nalama hami Tuhan tumbagas jorom. Dan mengalap. Par bogas taripeon. Ni beri nami duk bor nami Tuhan. Oma Tuhan nama dongani hami Tuhan. Dan nama dia pasu-pasu nama dia gogo Tuhan. Tu. Na posong pada Tuhan. Tuhan mencegup dosa nami Tuhan nami Tuhan segera pari. Saya sama Tuhan ni, asal punang kalian ni Tuhan, harapat pasu-pasu dan sepasalat pun Tuhan, Tuhan genuk pada saya ada. Mati dia hidup ni, anak muda Yesus Kristus, matanya akan ku. Amin. Oke, malah kasih sama Sudi. Malah kasih sama. Oke, pengantin ke depan, pengantin ke depan. Baju lu pengantin. Foto. Di bawah gereja. Harus kamu. Foto di bawah gereja. Yuk, mata-mata untuk harta isi di jauhnya.
yang ada orang usah dan kita. Sai pasu-pasu ni Jahoba maho siang siun, asa paidai daumu hina dengan ni Jerusalem, genup hari sadelin homahulu. Jala ikon idaumu dong akta pahopum, tubuh di anakmu. Haleluya, martang yang mahita. Ale Tuhan lewata manami na dibanwa gijak, hodo na mengaturpun pardongan sarin yoni. Dida hodo dengan namion, Joshua Gilbert Putasowik, Dohot Feli Rahel Manami, na marsakat neng marhagas, jala narodo na sida mangidu pasu-pasu, merite-hite huriamu. Saya tatap manasida di bagasan asini roha. Saya rajai manasida, merite-hite torti porbadia. Jalo matang yang namion, ala asidot olong niroha. Di bagasan kuarni anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Pudul mahamu sarutna, tadege pujian kor na niswarahon siang persatuan nama akai si borong-borong kota. Sonan, 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 sonan,
buang irohamuna saluhutna. Amin. Dia muda dua pengantin bangunin nang uruan ata dikuatan nagai dikujana diulaun pamasu-masuun dia muda dua ditikion wainet amino siang surat Efesus bintu na patuluhon ta surat mai dia yang sepuluh soma hatangan si asa marinanan Kristusi marhiti-hiti haposya di bagasan rohamuna gabehot amu marura jala marujahan di bagasan roha naholong asa marinanan Kristusi marhiti-hiti haposya di bagasan rohamuna gabehot amu marura jala marujahan di bagasan roha naholong. Dalam bahasa Indonesia demikian firman Tuhan, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta perkasa di dalam kasih. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta perkasa di dalam kasih. Demikian firman Tuhan. Horas manita saluna. Di hamu panguli porwan Johnson Gilbert Kutasoit dengan Joshua Gilbert Kutasoit dohot porwan Baby Rahel Bulumanalu sama tinggi besar bangunan. Namun ketika hujan badai angin datang menderu, salah satu dari rumah tersebut roboh. Atau apa yang membuat rumah yang satu bisa roboh? Tentu pondasi. Ketika suatu bangunan rumah pondasinya tidak kuat, tapak pondasinya tidak kuat, maka dia akan mudah roboh atau runtuh. Demikian juga pohon di pinggir jalan yang diterpa angin badai, banyak pohon berbaris di tengah jalan kota tapi ada yang tumbang. Itu sebab karena akar yang mudah tercabut, tidak kuat berakar di dalam tanah. Doa Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus mengibaratkan dua hal tersebut, agar setiap orang percaya di jemaat Efesus, agar mereka mengimani di dalam kasih Kristus. Apapun yang terjadi penganiayaan dan penderitaan, mereka akan dimampukan apabila mereka berakar di dalam kasih Kristus. Demikian juga dengan kalian berdua pada saat ini. Firman Tuhan telah kalian berdua dengarkan, bahwa bangunan ataupun pohon tidak akan mudah tercabut, tidak akan mudah rontok atau tumbang apabila dia berakar kuat di dalam tanah. Demikian juga rumah tangga kalian berdua dimulai pada hari ini tidak akan mudah tergoncang oleh badai yang dan sungguh-sungguh berdasarkan berpondasikan kasih Kristus, maka kalian dapat menghadapi, menjalani apapun itu gelombang rintangan, badai, permasalahan akan bisa dilewati dalam kasih Kristus. Yohanes didok diayat namangi hut diayat yoktu adul lumobi siang datapang hidup manang natapi kiri kebar tuhaga gohon nama korpon di bagasan kita di dalam Tuhan hidup waka nakosya ibadah geri parca hati be di pasu-pasu Tuhan ini. Nabi Nasita ditudih keluarga Kristen adalah kebahagiaan. Itu kan Joshua dan Pebi, bahwa yang menjadi dambaan setiap keluarga atau rumah tangga Kristen adalah memperoleh kebahagiaan. Lasmiroha, hatuwa. Alatia do nabui
pertuau niaga nahot ribe, termubi diaga rumah tangga nialan pisne. Las miroba hatuau kebahagiaan naikon pertuau ni sudi rumah tangga Kristen didok si Paulus marite ayat 6 tadi inak aning ketika kasih Kristus memenuhi rumah tangga kalian berdua. Somian holong ni Kristusi dia munan dua. Ketika kasih Kristus berada dalam rumah tangga kalian berdua dan rumah tangga kalian berdua juga berlaka berdasar dalam kasih Kristus, maka itulah sesungguhnya kasih dan kebahagiaan. Itulah dambaan suami dan istri. Asas ada persepsi bahwa kebahagiaan itu bukan rupa, bukan kegantengan dan juga kecantikan, karena itu bisa buruk, itu akan dilewati pada masanya. Namun ketika kasih Kristus berada di tengah-tengah rumah tangga kalian berdua, maka kebahagiaan yang dijanjikan oleh Tuhan akan dipenuhi demi waktu perjalanan akan memenuhi rumah tangga kalian berdua.
ditahi rohamuna doneng marbagas aledam tamaha kristen marbagas somon sipele bingu dibaheni tanihok kamu majolo hata dinebata taringot kuruhut ni padongan saripion ni hala kristen na binukka dinebata pinabua di hatana dong ditopa dibata jolmai didok tiba nama dan tinggal sesara bawai punjung bae madibana sana buru-buru pangrufi bae akukna dungi dibuat debata masa darusuk sian bawai menjadi pon buru-buru dungi dipasu-pasuma nasida akukni didok kuata Yesus dan jadi paulahun dibawa jolmana aina paulahun jolmana dungi diulina asik na mangalakuk do ibana jalana manguli nam sirang ipe pangalakuk do atau nabinadumu ni debata dan jadi siramun ni coba sonodo didok hata ni debata tubawai kamu wakabawa awalongi hamuma parti hutamu nabi soan Kristus nama kaholongi huyai jalana mangalehon dirina humokopsa dibahini ia mamudai hamu tunasida unak kamu marimas koso ikon malo hamu madongari nasida sangat baik kamu nasida somun dengan panean yang luar na sora suda sonodo didok hata ni debata waka borubur aku waka borubur oleh aku na hata ni bawa nabi somun kamu yang dina di tuanku ay bawa ido kudu ni kata kinu tanah somun Kristus kudu ni muliai iko kotor korman korman atau parangon hamuma hata nini bata sulukon hamuma para sinirohao dohok abasaro dohok aserepon niroha masih paunionean jalan masih asian mahamu saluhut riting niroha mur rimas panok kahion dohok pangicayoni daumai siat kamu digijang nisalutnai masih haholongan mahamu ai ido raut-raut dinasundingan dungi dame nasian debata imana mangarajai di bagasan rohamuna jala saluhutna binaimuna mahite-hite hata manang pabahena pe toktong mai mahite-hite kuarmi Tuhan Yesus asa ibana mangarajai rohamuna doho pulonmuna atau nungga jadi hamuna dua hata ni debata taringot turuhut ni pardongan saripion ni halak Kristen namanukun maahun wan jumolo di ho ale panguli Joshua Gilbert Putasoy orodoho maka jongjok pon di jolo ni debata na foto saluhut do di jolo ni akadongan na pungudison di pangidoro hamno Pepi Rahel Manalu Nangir Ritmon Gebedongan Musaripe Polo doho maka holongi Ibana sian nasaroha Dot mangulahon sian nasabukum Puhut marparangi Nabadia rakdo Ibana Polo doho Mangacuacu Ibana Tungsura partagareo Manang murah parangina Jalana sotupa paulahom Manang tadikonomu Ibana Paima disiran hamatean hamusobut Molo na usada roha mama, manguloy sa lugnay dogma alis na. Mauli ate ma, namanukun maahong iho alina si Febi Rahel Manalo na niririt ni si Joshua Gilbert Putasoy baindongan na sarili. Naholodo ho makajongjok kondijolo ni debata no foto sa luhut Dohot di jolon yang kadongan na pungudison na di pangidoro hamdo si Joshua Gilbert Putasoiton gabe sinodukmu polo doho makaholong ibana siang nasaroha jana marpangalaho na kureng maradukun ibana
dohot mamarangehot parange na balian pagua hala Kristen ho jalana sotupa mahinolok ho manang tadikonon mo ibana ay malisirang hamatean ang usogo molonong sararo hakinan manguloy sa lunay dogma agusto mauli ate ma Ali Tuhan debata manami para siroha na sumurung. Nungari joho dongan namion lapajongjong pardongan saripyoni. Somenani aturhon ni hatam. Takpasto didukun nasida. Asa gabesada nasida diparohau. Gogo nang pamikirion ni ngolu ni parsaripyoni. Patoktong madinasida damih dot kolongi roha nasian hui. Asa sadana nasida. Nang gilas ni roha do di parukilom na rotu na sida pahot ma pasupansu pardongan saripion na nilihon mitu na sida asa unang sirang na sida ia so sinirang ni hamatea say ramuti jala parbadiay ma na sida marhiti-hiti tondim asa manoktong na sida marhapur siyaw jala marpos ni roha tuho siya na mamuka saat ro di ujung ni par saripioni. Saya tangihon ma ale tuan debata tang yang namion alani anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di si Joshua dan di si baby ini ada cendera mata dari jemaat kita sampai si korong-korong kota jahat umat di mana dari hujan di perjalanan rumah tangga muna. Selamat dan semoga berbahagia. Khusus itu si Joshua, selamat panjang umurnya. Tuhan Yesus memberkati.
kata kehidupan di debata martan yang mahita. Ade Tuhan debata aman nami nadi berdua bijak. Kodo harorwan ni pasu-pasu, dohot silam lehon, roli akta dengan bahasa na mauli utus. Mauli ate ma sopon hami tuho, ala di pasu-pasu hodo muru nami. Upasat kami matuho diri nami, nang sian na nilehon mitu hami. Saija romai, gabi pilihan na usus dia lupamu. Asih maruham, saya pasu-pasu ma pilihan na upasat kami tuho, asa hoparasi yang kami ini lepati pulpon harajonmu hitungan-tungan di huyan dohot di portibion buhay maruhan nami marhiti-hiti totim na bagi asalam patah huida jama huboto kami godang ni silam lehonmu di kami saya jari mahami asalam girkir kami madok mauliate tuho tuhut pasahatpon pilihan nami dalam naho pasangapon ho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapi tambang itu tanyang ale amanami. Saya sangat menghormati Tuhan di bawah Tuhan semua dan di bawah Tuhan. Tuhan saya dari Allah aku dua sahaja. Sama dosa kami sohon pada sanami. Idu sendongan amar dosa Tuhan. Munang kami tunggul pangerjunan. Kedua kami siang pangaku. Ayo hurna puna raja. Dohot agogon. Raudia sanakon salilin dinilingan. Amin. Jalo hamuma asini rohani tuata Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani debata ama. Dohot parsauran ni toddi porbadiyema. Nama dongani uhut mamasu-masu hamu sarubutna. Amin.
Yeah.